Hai guys, apa kabar Anda? Semoga Anda sehat-sehat saja. Yang penting, jangan marah-marah. Mari kita tengok video ini. Apa yang Anda perhatikan di sini? Satu excavator bergerak tanpa ada pemandunya. Ya. Ini kalau kita tengok-tengok. Ada hantu! Hantu! Sangat-sangat menakutkan. Mana tidaknya? Itachi pandai gerak sendiri tanpa ada pemandunya. Biasanya ada pemandu baru dia bergerak. Ini dia bergerak sendiri. Ya, untuk merungkai persoalan ini, mari kita tengok video ini. Ini dia jawabannya. Last jawaban, Itachi bergerak sendiri. Kenapa Itachi bergerak sendiri? Sebab ada orang yang mengawal dia dari jauh menggunakan remote control. Nah, ini adalah contoh remote control ya. Wah, ya boleh kontrol dari jauh saja, kan? Mantap geng. Bukan drone saja boleh kontrol dari jauh. Semua boleh kontrol dari jauh. Sekarang kan zaman modern. Itachi seksis menggunakan remote control untuk mengawal mesin dari jauh. Dari jauh saja. Semuanya dilakukan dengan begitu mudah sekali. Sekarang zaman modern. Kamu tengok itu. Ia hanya bergerak sendiri, geng. Bergerak sendiri, dikawal oleh operator yang begitu jauh. Senang kerja. Power panas. Dari jauh saja kau kontrol. Maju. Modern sudah kita. Oke, last. Ada satu video. Ponti pun nak gunakan excavator. Oh, Pontianak. Di situ menggunakan excavator malam-malam. Ya, betul lah orang cakap. Hantu pun keluar cari kerja untuk bertahan hidup. Kau nampak tuh? Astaga! Jatuh, kamera jatuh itu gara-gara Pontianak lah itu. Sangat-sangat menyeramkan. Kelihatan di situ seorang Pontianak sedang mengawal Hitachi yang tidak hidup. Di situ ia mengeluarkan gaya-gaya terbang seperti kelawar. Ya, dia menari-nari, tidak tahu tarian apa untuk menakut-nakutkan manusia. Itu saja dari saya. Sekiranya Anda suka video ini, tolong subscribe channel ini. Dan bye-bye.